Satu di antara hakim yang menyidangkan dan menjatuhkan vonis hukuman mati pada Verdi Sambo, Morgan Simanjuntak mendapatkan promosi. Morgan Simanjuntak yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Negeri Kepulauan Riau yang dikutip dari laman badilum.mahkamahagung.go.id. Promosi Morgan Simanjuntak tersebut diketahui dari hasil tim promosi dan mutasi tertanggal 21 Februari 2023. Adapun tim promosi dan mutasi terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung hingga Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badilum. Selain Morgan Simanjuntak, masih ada 124 hakim lainnya yang mendapatkan promosi dan mutasi. Pada Jumat 24 Februari 2023, menanggapi promosinya, Morgan Simanjuntak pun mengungkapkan rasa bahagianya melalui akun Instagram pribadinya @fatamorgana2209. Morgan Simanjuntak menulis ucapan terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Promosi ini bisa menjadi penyemangat bagi dirinya. Promosi yang didapat Morgan Simanjuntak dibenarkan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Juyamto. Juyamto mengatakan, sudah waktunya Morgan Simanjuntak mendapatkan jatah promosi. Hanya saja, Juyamto belum mengetahui kapan waktu Morgan akan mulai pindah dinas tugas ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Sebab, sejauh ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mendapatkan salinan resmi surat keputusan pengangkatan Morgan Simanjuntak menjadi Hakim Tinggi.